Polisi amankan barang bukti berupa sound system, kerangka panggung, tiket dan uang, serta periksa 22 orang dalam kasus panggung roboh live musik tanpa izin di Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Rizky K. Atmada menyampaikan jika pihaknya sudah melakukan gelar perkara dalam kasus ini. Kita sudah gelar perkara dan sudah sepakat untuk menaikkan kasus ini dari lidik ke sidik, ujarnya Selasa 4 Januari 2022. Untuk menjauh, dia tidak juga kembali. Tapi itu aman. Peh, gak aman, bias. Ini pas joget, mas. Pas joget, terus ambluk. Oh, mas. Mas. HP ini berarti jeblok HP ku ya. Untung aman gonku. Kalau sae. Sing mang lho, sing mang. Oh, rekam mau lho. Heeh. Jelas jeblok. Kayak jeblok, Mas. Lah iya. Lah wes sak menemene lho. Lah yo ket mang to dilek.